Pelaku penipuan anunya muni dina program arisan miliaran rupiah di Kabupaten Cianjur, pemustungan nana di Cereku Satreskrim Polres Cianjur. Pelaku diamankan satu tas buron tur dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung. Di pelaku polisi ngamankan mang ratus ratus buku arisan, mesin peranting hitung duit, berkas laporan pemasukan jeng brosur paket arisan. AN pelaku anu boga CV Hoki Abadi Jaya bisnis investasi Anunya Munidina dina paket arisan tapi kamang ratus ratus miliar pemustungan diamankan Satreskrim Polres Cianjur. AN diamankan satu tas buron turta gering bari dirawat di salah rumah sakit di kota Bandung. Kasat krim Polres Cianjur Nandesgen pelaku saprak tahun 2015 ngalakonan eta bisnis. modus pelakunya Tanata warken kamang rebu-rebu konsumen sa jumleng paket Arisan tapi dinaprakna sangges duit nangumpul para konsumen tekungsi nampak eta paket Arisan untuk jumlah keseluruhan kerugian yang dialami level bank pemandan untuk korpon yang mau kita uh, lebih kurang kerugiannya 9 miliar sesuai dengan laporan yang kita terima. Itu yang di Cianjur ya, dan? Ya, itu yang di Cianjur dan yang dilaporkan di Polres Cianjur. Karena memang banyak yang belum melaporkan ke kita. Apa tersangka lain? Untuk oh, sementara oh. kita baru menetapkan satu tersangka, oh. tetapi nanti ada kemungkinan bisa uh, tersangka lain. Kasus kaguar setutas para korban laporan, polisi seterusnya ngalakonan penelungtikan kucara menta keterangan para korban turut ngumpulkan barang bukti. Polisi ngambaladah imah pelaku, Tina, katerangan pelaku di Harrepen polisi duit para nasabana dipakaikerkaperluan pribadi ditaksi total karrugiantinaeta paket Arisan borongte geena salapan miliar rupiah sejaron itu polisi ngamankan sejumlahng barang bukti kawas Ma rat100 buku arisan yang Mesin peranti ngitung duit berkas laporan pemasukan jeng brosur paket arisan. Di antik itu polisi bakal ngabaladah dei imah pelaku anu dicerona ayah berangkas duit jeng barang-barang sejenak turta sakum sakumna aset pelaku. Pelaku kiwari ditebanan hukuman dumasar karena pasal tilu 78 nyaita ngenaan penipuan dan penggelapan kelawan ancaman hukuman 7 tahun bui. Heri Setiawan, Bandung TV